والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah dan sama-sama kita mentaati apa saja perintah Allah. Semoga-moga kita mendapat daripada gulungnya orang butung dan semoga-moga seharap-harap kita masuk di dalam gulungnya orang yang betul. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kaum ibu dan kaum bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang namalan ini penuh pada kita. Nah, semoga-moga menjadikan akan malai yang butuh dan menjadikan akan malai yang bertuah. Malai yang kita boleh memenuhikan akan ilmu agama. Nah, ala qadar, qadar sikit sebanyak ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada saya. Nah, untuk bagi amma dengan ayah mai ni menyapa. Nah, maka nah amma ni sebagaimana kali yang pertama lah yang boleh datang mari daripada kampung Gerung. Nah, amma tu punya serio juga dah. Nah, punya kampung tu punya Gerung lah. Kita nak masuk pun tengok hulu, tengok hilir, main Gerung juga, main tak biasa mari tu. Nah, tapi alhamdulillah mari paning namo ya kampung Gerung. Tapi bok amok jumpa Datuk Nebe, tak dok rasa Gerung sikit pun. Nah, kenapa? Karena Datuk Nebe tu yang pertama tubuh tu bersama dengan dia. Kalau beremah kamu rasa boleh. Nah, yang kedua pula, apa berjumpa ngatuk nebe kita Allah orang muda-muda. Tak dok serupa ngatuk nebe makmu. Amu ada kata ustaz tadika yang saat ni. Kalau tu nebe makmu dia, ada dengan FBC, ada NATO, aku tak belakang. Mari temu teib tu nebe kita sini, Allah pakai piah jari. Kenapa tu? Kerana moyak katanya hidup dengan kemudahan ayah mai. Orang sini tu hidup pe jadi mudah-mudah. Nah, maka rasa gembira, rasa senang. Nah, boleh tengok ahli kampung kita sini nah menanak kata bersatu padu. Tanak air mana bersatu padu. Amo tengok mama-mama dia ada juah. Allah peluk tak kelai. Nah, kau tengok kau babo-babo dia. Duk jual penamu saat ni tu, duk gende, duk gibah roti, tak padok doli. Amo lalu tak tegur. Allah, nah. Alhamdulillah. Maka kerja ebalah ni ni ayah main. Kerja ebalah ni ni. Kita ya nampak kata mudah. Napa mudah ya wak weti lah penama apa ni napa mudah ya tetapi amo yakin kata kalulah kalu wak kita kampung Gerung ni tidak ada bersatu weh kalau kita kampung Gerung ni tidak ada bersatu weh maka amo yakin no wak boleh kalau tu nebel sore dia nak buat tu imbel sore dia nak buat. Tapi ahli kampung tak tolong menolong, maka amu harap dia kata tak akan ada pantas begini. Tak akan ada speaker yang suaranya merdu begini. Dan tidak adakan ibu bapa mari duduk di hadapan halaman amu. Maaf dia mama dia amu tak nampak. Yo tak tahu mari duduk hati itu. Akhirnya kata pagi amal semua lah. Muka jangguk-jangguk laku tu. Apa muka bersina ya. Muka bersina dengan peramu. Muka bersina dengan terosak. Apalah ke mana sekalipun. Alhamdulillah. Sambil daripada kita nak tazkira. Mama nampak cerah roh umur ni. Nampak malak dah eh. Nampak roh mama. Kena mengatakan ibu peramu duduk kecek tak nampak upo. Nah, alhamdulillah. Malam ni
sebagaimana dia menjadikan akan malai yang butuh, menjadikan akan malai yang tua. Kita ni sekat katuk daripada mede tersekirat ceramah kita ni pada bulan puasa yang mai dah. Baru mulai ambo ni mulai sini pada kali yang kedua lah kali kira mari. Nah, maka tempat lain tu ambo nak pergi tempat lain tu dah. Dia buat tersekirat dalam akal. Allah buat dalam akal cuan ni gawe peluk sapa kaki. Maka malam ni alhamdulillah kita boleh mari tazkirah kena pada ya mai we. Boleh tengok air mung dia rasa air mung ni. Mama ya dok situ rasa segar dok ama tu. Rasa segar sikitlah. Segar dah tidur sini malam ni sakit lah. Baik. Alhamdulillah. Sebelum pada kita nak tazkirah, nah banyak eleba tu apakah yang kita penting dalam keadaan kita duduk daripada bulan Syawal. Kita ambil kepentingan dulu sikit sebanyak. Yakni, apabila kita mula idah, mari duduk sekarang ni, 20 berapa Syawal hari ni? 23. Malam 15 deh. Malam 15. Sekarang ni, kita duduk pada bulan Syawal dah ni. Utama sekali, kita kena tanya diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Nah, Nabi katanya peksalah oleh kamu sebelum kamu sakni tu dikena peksa. Cetlah diri kamu sebelum kamu dikena cet. Periksalah diri kamu sebelum kamu tu dikena periksa. Kita kena cet. Cet gapo weh? Cet tengok katanya kita ni lepas pada Ramadan, mari semula kita lepas pada bulan Ramadan. Untung besar, laba besar. Bagi siapa dia? Bagi orang yang boleh ambil amalan Ramadan, dipakai walaupun habis dah Ramadan sekali. Bulan Ramadan, kita boleh jaga semayah berjemaah. Bulan Ramadan, kita boleh baca Al-Quran. Bulan Ramadan kita boleh jaga semaya berjemaah. Bulan Ramadan kita boleh jaga semaya tahajud. Kita kena soal di kita tanya gapo. Sekak habis Ramadan sekarang, amalan tu sudah kekal kedak lagi kepada kita. Kalau amalan Ramadan tak kekal kepada kita, itu menanak itu tak berjaya apa kita tu ayam main. Menunjuk kata tidak ada kejayaan. Budak ponok ni dia nak berjaya tak berjaya jangan tengok masa dia duk ponok. Dan kita hatta anak kita hidup ponok, jangan tengok kalau anak kita duk ponok tu nampak nak berjaya dulu. Nak tengok kata anak kita berjaya ke tak berjaya masa kita hatta pergi ponok, kita kena klik tengok masa dia klik di rumah. Amalan hok yo duk ponok tu kekal kedok ngan dia. Ada setengah tu kok masa duk ponok boleh beli kasubeh. Masa duk ponok boleh jaga semaya berjemaah. Masa duk ponok boleh cukup pala. Masa duk ponok boleh hidupkan akan amalan. Jangan gaduh kita kata juruh nama mana. Kita kena klik tengok anak kita masa ya klik di rumah. Amalan tu lekat kedok walau dia duduk di rumah sekalipun. Juga kita. Sekarang kita lepas pada Ramadan dan sebagainya. Sebulan cak kita duduk dalam keadaan medek. Duduk berenik dalam kalengnya amalan. Ya kita takut saya habis Ramadan tak amalan itu tidak mengekali kepada kita. Tempat yang kita kena belajar hasibu anfusakum, pesa amalan dulu yang pertama utama sekali. Alhamdulillah belum daripada saya nak tazkirah beberapa perkara panjang lebar sekali itu yeah. Apakah yang kita tengok daripada pandai yang amal masuk pada malam ni. Alhamdulillah. Ijahari kampung ayah mai. Yang amal nak tengok pemuda-pemuda penuh sana. Dek. Eh,
Learning ni, pemuda ni. Amo tengok pemuda kampung gerung kita ni dia. Eh, bahasa berdeki ganti. Ada lagi weh, 4-5 belah, 4-20 orang pakai duk nasik dia. Bahasa berdeki. Hei, kau Muhammad tak nak saya kebutuh. Mama Ud jadi yang. Nak jadi yang kau bakok habis, nak pikul sekerak, nak pikul dia habis. Tak ada orang muda sekarang. Tapi di sini, alhamdulillah, amu mari pak boleh tengok pemuda. Allah, maka pemuda ni satu kelab eh. Kita pergi kepada pemuda sikit, ayah main deh. Apa Nabi kata? Nabi kata, ahabun apa? Nabi katanya, nah, maaf, ya terlupa deh. Kalau tengok lu sebentar. Dia yang mari terlupa deh. Nah, Nabi bersebedanya, Nabi katanya, ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala, tidak ada sesuatu yang terlebih kasih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekecek bahasa kampung kita, tak ada dah gulungnya manusia yang Allah Ta'ala kasih. Pia ratik weh, orang yang Allah Ta'ala kasih. Jawab katanya, orang yang Allah Subhanahu Ta'ala kasih ialah min syabin, daripada orang muda. Orang muda mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih? Yang ta'iban, orang muda yang hidup dia tu dalam keadaan tobat, yang hidup dia tu dalam beribadah. Payah orang nak cari orang muda yang duduk pada garis beribadah. Payah orang. Maka amat haraplah, amat tengok pemuda-pemuda sini yang nak anak syik saat ni dah. Alhamdulillah. Kalau Muhammad lah setara tu ayah main dia, pemuda saat ni tu kan. Tak nak nasik gua ni. Bukan nasik nak Muhammad. Gapo? Nasik. Dua kita ayah ada beradu hati gua ni. Yang buat ejuh tu kau. Muka yang nak ke mutu big buy. Duit nak beli mutu big buy tak ada. Yang beli mutu wik kerak ejuh. Dia punya sorok sepuluh big buy. Gila ke tak gila. Poseh pak kamu. Kenapa? Nak cari orang muda yang gapo eh? Yang ta'iban. Min syabin ta'iban. Orang muda yang senantiasa beribadah dan bertaubat. Alhamdulillah, kampung mana ada orang muda pesen ning ni ke? Amo harap kata kampung tu masuk dalam kampung yang butuh. Kampung orang muda cara. Tengok saat ni, pemurusi kita pun orang muda. Tok nebek kita pun orang muda. Oh. Nah, tengok tok nebek kita. Nampak muda. Nampak? Tapi serius lah, tok nebek muda dah gila nak bindu. Wah, dah jati sangatnya. Tok nebek kita dah. Nah, orang muda. Pahlawan ni muda belakang. Orang ceramah lah ni pun. Oh, muda-muda belakang. Nampak? Orang ceramah pada tengok ayah mai kita ni. Muda ke tak muda? Hai, orang ceramah saya orang muda belaka dah. Nampak tak? Baba Zoo digelar kata buah sindik. Baba Zoo buah sindik. Buah sindik. Baba Ding digelar katanya buah hijau. Baba Sau digelarkan kata buah sindik. Ha. Ayah mai kita ni bukan buah yang siwah. Buah yang mai. Amor ni dia mau gelar kata buah tu. Tak apalah buah tu pun tak apalah asal berpukul dia. Apa yang kita nak? Kita nak kepada orang muda. Maka ni kerja kita malam ni. Kalau tanpa orang muda, amor harap katanya pantas kita tak akan jadi comel siapa setara ni. Apa pantas kita comel? Kita nak orang muda. Kalau harap kau orang tua ke? Laki ni amor rakin. Apa? Lepohnya. Kalau orang tua awak tak lepas dengan dia duduk rasa pokok yang pulih dia. Nyawa panggung pokok yang pulih kata-kata. Amor ayah main kena cak. Ya umi ammo ge wah weti tepi kanan lemu ya cari capai. Nah, alhamdulillah ni gapo ni?
kita tengok halame gerung kita maling imnana kata kekuatan kegagah bagi pemuda. Kita nak pada pemuda. Satu. Yang kedua pula, Nabi kata juga sambil dia ni lagi, ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala. Tidak ada suatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih marah. Orang yang Allah Ta'ala terlebih kasih, orang muda yang senantiasa bertaubat dan beribadah. Yang kedua pula ya, tidak ada manusia yang Allah Ta'ala terlebih marah. Siapa dia weh? Orang yang Allah Ta'ala marah sekali, jawab, min syaikhin, daripada orang tua. Orang tua mana yang Allah Ta'ala marah? Yang muqimin ala ma'asihi, yang mengekali di atas maksiat. Orang tua dah, maksiat tak boleh berhenti tinggal lagi. Nak beringat nah, orang ni masuk dekat apa? Abghad, Allah Ta'ala terlebih marah. Kita kena khabar di kita. Allah Ta'ala wi umur kita 60. Allah Ta'ala wi umur kita sekarang 70. Nak tanya, kita berat kepada ibadah ke kita berat mengekali di atas kita maksiat lagi? Habis tu, aku harap kepada ahli kampung pada malam ni, kita mari hasibu, mari terapek sah di kita, kata kita sekarang masuk dalam orang muda, widuk dalam keadaan bertaubat. Orang tua, jangan ajar di kita melekat pidi kita di atas maksiat. Rong yang pertama, amo minta sekolah dulu, boleh-boleh panah ingin, maka amo nasihat kepada ayuh mai kita untuk tazkirah, muzakarah kepada kaum ibu dan kaum bapa daripada kampung gerung kita pada malam ini. InsyaAllah, faliyah tafadhal, mazkura. تقبل الله الحمد لله كويس طب بكره يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعوا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد تمكلي بمكاسيه pada tuan pengurusi majlis kita pada ini malam yang mulia kepada Al-Fadhil Bapa Abdul Karim Cakwah
Tuan Imam, Khatib Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tok Siok, dan yang berhormat pimpinan masyarakat Tok Nebel Pucuai, Oso dan Caroba Poroso. Pada umumnya hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, muda dan mudi, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Baiklah, sama-sama kita puji Allah. Puji banyaklah kepada Allah. Puji selalu. Setiap pagi disuruh kita bila celak mata sedar khabar ke diri, selalu kita kata alhamdulillah paling tak paling kurang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pujilah Allah banyak-banyak. Karena Allah Tuhan kita. Dialah yang menjadi kita. Dia menghidup, beri rezeki, beri kekayaan, beri kesihatan, beri rumah, beri tangga. Beri laki bini, beri anak, beri cucu, beri berbagai-bagai kepada kita. Alhamdulillah, puji banyaklah kepada Allah. Dan sama-sama juga, kita rafakkan, panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur. Syukur ni kalau kita panggil bahasa Melayu, kapung-kapung mudah-mudah lah. Terima kasih. Itu syukur. Bahasa Arab, bahasa Melayu kita, terima kasih. Tepung kita balas budi. Syukur. Saning kita puji alhamdulillah yang memang kita dapat rezeki, yang memang kita sehat, boleh makan, boleh minum, ada kesenangan, ada gapo, puji Allah. Ucap apa ni kita nak syukur melalui ucapan alhamdulillah. Dan syukur saat ni tidak sekadar kita kata alhamdulillah sahaja. Syukur ini adalah kita menjadikan segala nikmat jadikan taat. Itu namanya syukur. Palingkan nikmat menjadikan taat. Seperti Allah beri kepada kita hidup ni. Taknya mati lagi ni. Panjang lagi umur sampai kemalan ni. Nak kata berapa ramai hok mati marai. Marai dulu. Tak ada nak raya. Ada dua hari dah nak raya, dah pilih selipar raya. Tengah-tengah dah pilih selipar raya pada nak malam tu. Betul lah dia mencocok api yang ada luka sikit, raya api. Yang gijijak mati malam nak raya tu. Tak ada nak raya. Tiba-tiba kita selamat, tak mati lagi. Hanya kita gunakan kehidupan kita supaya menjadikan taat. Ke selalu kita dengar ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hendaklah kamu merebutlah lima sebelum kena lima. Lima perkara sebelum tipu lima. Antaranya lima tu Nabi kata hayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum pada mati kamu. Nabi suruh berebut gapo hidup. Mana kita gunalah masa kita hidup saat ni. We ada di dalam hidup kita ni, we jadi taat. We jadi pahala, we jadi kebajikan, we jadikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna syukur ibu-ibu dan ayah-ayah. Dan sepatutnya kita kena ingat selalu kepada Allah yang masih lagi beri hidup, beri sehat, beri rezeki, beri kelapangan, beri hati tenang, beri anak, beri bagai-bagai Allah beri kepada kita. Kita kena terima kasih. Kita pandai haji anak kita ke raya ni ke. Yang memang hari raya orang hala duit 20 ke, orang ni beri 100. Tiba-tiba anak kita senyap, taknya kata apa. Kita marah ke anak kita. Apa ni? Kata terima kasih. Esok-esok orang wiri-wiri kena kata terima kasih. Apa nama orang wiri-wiri tak kata terima kasih?
Esok kalau orang wirwi kena kata terima kasih kita hajan. Siapa peria kita sendiri, hak bapak, hak mak ni. Allah beri hidup, beri sehat, beri harta kekayaan, beri rumah, beri tanah, bagai-bagai. Tuhan kita terima kasih kepada Allah. Ini. Nak beri kita sedar bahawasanya kita di dalam nikmat di berapa bagai nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tuhan kata sekira kalau mau nak bililah. Kamu kan nak bilih nikmat Allah. Tak ada kemampuan kamu nak bilih habis. La tuhsuha. Banyak. Bila tak habis. Kalau kita nak bilih malam ni, pacaroh tak habis lagi. Banyak sangat. Hak saat ni kita bilih hak besar ya tu. Nikmat hidup, nikmat sehat. Nikmat Allah beri kepada kita lahir jadi anak orang Islam. Nikmat tu. Besar tu nikmat tu. Beranak-beranak ayah kita jadi orang beriman kepada Allah. Mak kita semaya, ayah kita puasa, tok kita keluar zakat. Mana kita lahir jadi anak orang Islam. Apa kata kita lahir-lahir mari dunia, beranak-beranak mari. Tengok cik kita duk sembah berhala. Ayah kita duk bawa roh lima, tiga utik, air, merah, segelah. Cucuk ke apa nama, berasa bagi-bagi duk bunyi. Hayya, hayya bagi-bagi. Apa kita nak kata? Kita nak kata puk tu. Hai. Ning tiba-tiba Allah melahirkan kita jadi orang beriman kepada Allah. Jadi orang Islam. Semaya lima waktu sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan baru ni. Keluar zakat. Patah lari, perkara dilarang kita tak buat. Tak berjudi, tak berzina, tidak melakukan perkara-perkara dilarang oleh Allah. Ini tanda kata kita adalah orang Islam, orang beriman. Alhamdulillah, besarnya ibu-ibu tu. Besar tu, walaha manusia kita kira hak hidup sekarang lah. Tak usah kira hak mati dah. Tak usah kira hak tak beranak lagi, hak hidup lah ni. Manusia yang ada sekarang learning ni lebih kurang 1000 juta kalau tak siapa pun dekat-dekat. Tetapi hak Islam, hak beriman kepada Allah dekat 2000 juta. Hampir 2000 juta. Apa arti dekat dengan 1000 juta tidak beriman kepada Allah. Kafir kepada Allah. Tiba-tiba di dalam 2000 juta tu ada kita, ada keluarga kita. Alhamdulillah. Ini kita kena selalu syukur kepada Allah. Yang Allah memilihkan kita lahir sebagai seorang mukmin, sebagai muslim. Habis itulah kita nak syukur Allah Ta'ala bagi kepada kita iman ni. Nak syukur ke mana? Pasal syukur dah ada, kita kena balas budi. Kita kena merasai harga pemberian Allah kepada kita itu tanda syukur. Selain daripada itu, apa? Ialah jaga iman tu. Jaga iman. Kerana iman boleh rosak ibu-ibu. Ayah-ayah. Iman ni ada kalanya lemah. Yazid wa yanqus. Tak ada kalanya tambah, ada kalanya kurang. Iman kita ni. Tekah tambah Allah. Tak bila tak ber lagi, dia siapa dah di kolah. Duk belik kau kalau tu pun masuk lek kalau lek sebelah tina. Orang tina jeri. Esa hari sejik. Apa tu? Ime kagoh. Ime kuat. Kau ime tak rak? Allah. Subuh ke 10. Dah nak waguan tak rak? Ini nak raya ime dia ada kala yang nambah. Ada kala yang kurang. Dan siapa tahak bukan sekadar kurang. Siapa tahak jadi cari. Jadi lem apa ni jadi rosak. Orang kita panggil jadi murtad. Jadi kapi. Jadi keluar daripada Islam. Na'uzubillah wal'iyyazubillah min zalim. Lebih-lebih lagi ibu-ibu. Ayah-ayah. Kita ada pada zaman tu dah. Zaman orang tak heran dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah orang nasihat lah ni. Dalam Facebook, dalam
dalam YouTube kata dalam live ini dan mau boleh canggung. Ni kita duk baca duk nasihat kan ni duk tu atas kira dia mau canggung gitu. Dia mau komen dia bawah tu mana canggung lah. Ada satu klik nah. Oh ni hok saya diri hok demo kita tak canggung. Ada mau demo gi hok saya diri. Ada demo tanya masalah gitu. Demo tanya masalah ayah main. Sekiranya kalau wah pau. Wah pau ni pahau orang lain. Cuma ya condong masuk dalam kek. Kek tanah gitu. Kek rumah gitu. Tiba-tiba wah pau orang ni tu. Ya luruh dalam tanah kita. Boleh tak kita ambil makan wah pau tu? Dia mau tanya kita. Kita pun jawab mengikut hukum. Kita kata wah pau tu hak siapa? Dia kata hak demo lah. Moga duduk di tanah demo, demo tanah cuma ia condong masuk di tanah kita, luruh tanah di tanah kita. Lepas kita kata jawab, kata, oh, bawah demo tu boleh lah. Kita buat begini, kita tahu, cuba kita buat pusing gini. Sekira kalau wah bawah tu hak kita, ia pergi condong masuk dalam tanah demo. Lepas tu luruh wah bawah tu dalam tanah demo. Demo ambil wah bawah tak wayak sepatah. Kita berasa guna kita tuai bawah. Tentu kita murid. Tentu kita tak reda, kita tak jam. Kerana ambil dengan tak ada izin kepada kita walaupun condong masuk tanah demo. Dia pun kucuk, dah kucuk dah. Ya mari komen, dia kata, tak gamuk tu. Sungguh tunggu bawah demo tapi luruh dia tanah kita apa kita nak ambilnya. Dia tanah kita, siap kita. Boleh dia canggung. Walahal terai-terai Nabi sebut dalam hadis. Malik tata'a haqqam ri'im muslim. Barang siapa yang ambil hak orang muslim, orang ni ambil hak orang muslim, aujaballahu lahu an-nar, wajib masuk neraka, wa harrama alaihimul jannah, haram masuk syurga. Tu Nabi jawab. Nabi royak dah leh hadis, kita pun jawab mengikut hak kedahlah kita ngaji. Moga bagi orang datang kat ia boleh canggah dalam komen kata oh tak kamu kata jawab soalan gini. Tentu dah jatuh dari tanah kita. Hak kita lah. Nak juga makan hari. Ini nak ayat. Orang di zaman kita. Mana apa? Tak ambil dah agama sebagai mana? Hukum. Tak ambil agama sebagai hukum. Mana ambil nafsu. Ambil nafsu. Tapi orang yang potong klik itu tak minta sepatah gitu. Bila dia potong klik hak kita tu. Dia mau mari komen gitu. Dia mau kena kira lah. Mana orang-orang yang tak kerti bahasa gitu, saya duduk layak, belok-belok eh. Tu yang diceranggah teruk-teruk dengan hadis Nabi. Nabi kata haram yang masuk syurga. Wajib masuk neraka bila ambil hak orang Islam. Lepas tu sahabat pergi tanya. Walau, apa ni, walau kalau hak yang ambil saat ni tu kecil sekalipun. Sikit sekalipun. Nabi jawab pula dah di hujung pada hadis tu. Nabi kata sekalipun dia ambil satu ranting daripada kating sugi, faham kayu hok daripada buat sugi tu kan. Walau khadiban min ara, sekalipun ambil kayu sugi tu hok demo duk gigi tu, sikit ya kayu sugi kalau ambil dengan tanpa izin, ambil tanpa kebenaran, wajib masuk neraka, haram masuk syurga. Tu. Ini nak royak kita temu di dalam ni. Anilah habis itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Alhamdulillah di sini, di kampung. Kampung apa ni? Kampung Gurung. Kampung Gerung, Gerung. Gerung bukan makna takut. Kita tanya, dah, Tok Imeh sini. Kau mana Tok Imeh boleh sini nama kampung Gerung, Gerung. Ya, atas hari tu ada air lelaki tu. Air bunyi gerung. Lepas tu tak ada arah nak gamak, pakai buh nama kampung. Udah mudah buh nama kampung. Buah nama apa? Kapung. Gerung. Pasal air gerung. Gitu tak weh? Betul tak ni? Kalau tak emel, royak silak-silak lah kita pun. Tapi mujur kau kita ni kapung gerung. Hey, ada di negeri, apa di dunia kita, di dunia kita. Kita tak royak kawasan mana. Ada di dalam dunia kita ni, nama satu kapung tu, kapung beruk. Dah nak buat mana dia? Boleh jadilah ada kapung tu beruk, ranyuk amatnya. Nah, maka kapung beruk ni ya duk lepas belah suk lacuk hujung. Mana kapung lepas ada kapung beruk, ada dah. Suk kapung.
Tiba-tiba hari tu orang nak kelik kampung beruk ni, dia naik kereta nambe. Nah, naik kereta nambe maka lenda ni. Orang jurun nanya orang naik tak kereta ni ke. Dia tanya, baik tunggu mana baik? Orang ni kata, kita nak tunggu bangun tak? Oh, bangun tak. Orang ni nak tunggu di lubuk luah. Ha, lubuk luah. Bawa habis kampung tinggal ada 2-3 orang, suk dah, suk kampung beruk. Orang yang hok juru kelenda ni jatuh hok dikau orang ni beruk belaka dah. Mana kampung beruk? Dah nampak aku mana dah? Ha tu dia mau ngikut nama kampung. Baiklah. Ibu-ibu, ayah-ayah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat. Kampung kita ni alhamdulillah nasib baik. Nasib baik betul mana? Nasib baik ada masjid. Ada jamaah. Dan ada orang mengajar pada tiap-tiap pagi Jumaat. Tu nak ayah nasib baik. Tanah kampung mana yang ada masjid, ada jumaah, ada orang ngajar, itu tanda kampung, itu tanda kampung subur. Kampung ada keberkatan. Nak kata berapa ramah kampung, masjid pun tak ada. Kena gitu pas sejik dia. Nak kata berapa banyak kampung, kampung masjid ada tapi jumaah tak ada. Ada dua periang ngorik dengan isu. Dan nak kata berapa ramai dan kata berapa banyak kampung. Ada masjid, ada jumaah tapi tak ada orang ngajar. Mari jumaah dah. Mari jumaah kelik. Tak ada orang ngajar. Bila tak ada orang ngajar dalam kampung tu, ulama' kata kampung tu gelap. Nah ni, gelap kampung tu. Dah kena boleh kata gelap, pelita penuh. Pelita tak patah lagi, tak pes sijik dalam sijik. Dok gelak sini bukan makna pelita hok curah ni. Gelak di sini makna tidak ada suluhan arwah untuk selamat kita di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Mana tak ada orang ngajar. Bila tak ada orang ngajar yang nak royak kata hok ni halal, hok ni haram, hok ni sah batal, hok ni dosa hok tu falo. Kita nak dengar mana? Kalau tak ada orang mari beroyak di masjid kita. Tak ada tuan guru, tak ada bapa, tak ada ustaz mari mengajar, mari baca di masjid. Nak tahu mana? Ada kedai orang duk kira cara dalam kedai kopi kata, oh ni tak sah ni. Sebab tinggal satu rukun semaya ni. Salah satu di antara rukun semaya ni kena tomak ni noh dalam rokok. Tiba-tiba dalam rokok ni tak ada tomak ni noh ni luput satu syarat. Syarat di dalam rokok kena ada tomak ni noh. Tiba-tiba mu tinggal tomak ni nak mu rokok pah pung haludah ni. Tak sah. Ada dak bicara bak ni dalam kedai teh? Ada dak bicara bak ni di kedai kopi ataupun di tepi batah? Bila-bila duk ngai atas getok? Ada. Ha. Ika pula dah tak ada wakil tukar ahli yang maknanya ni. So, turun perut tengok berapa. Gua nak ni tuan pikah ni. Ha. Kukuk pun tu. Awak-awak dah. Haa, togok-togok dah. Tak apa kuk. Haa, dia turun sikit-sikit kali gitu. Kena back kick ke? Haa, kena back kick. Takut ke turun budak tau. Turun pun. Apa saya tak nak tahu. Haa. Sini. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Klik kepada cerita kita. Tu nak royak kepentingan ibu-ibu dan ayah-ayah hadirin dan hadirat berkenaan dengan kita nak jaga email tadi. Email Allah beritahu. Free. Ya. Dengan tak ada kena bayar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ibu ayah nak tukar dengan iman ni kena tinggal kampung tu, hijrah pergi dengan Nabi, kena balah dengan adik beradik tu, perang berlaku, peperangan Badar, peperangan apa ni Bibir, apa peperangan tu, peperangan bukan dengan orang luar, dengan anak beranak, dengan adik beradik, demi untuk nak jaga iman. Nah, kena tinggal kebong, tinggalkan harta benda. Setiap mana kita dengar semua sahabat Nabi bila masuk bulan Muharram tu kak,
musim orang royak cerita Nabi kita hijrah ma'al hijrah. Nak kata berapa ramai sahabat-sahabat Nabi hok kaya raya di Mekah. Siapa pergi dapat arahan kena hijrah bersama dengan Rasulullah hingga harta benda. Seti mana kita dengar cerita hok suhu Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya, orang sedi, orang hartawan yang berada di Mekah. Dia ambil mana Nabi kita hijrah. Dia rela tinggal habis segala harta benda kekayaan untuk bersama dengan Nabi demi untuk nak jaga imbi. Tengok. Ini nak koyak pengorbanan orang ramai hari itu. Dah kita hari ni nak jaga imbi apa kena tinggal kampung dah. Apa kita kena tinggal kebong, kena tinggal tu, kena tinggal dah. Dah. Apa tanggung tu. Hanya tinggal umur setahun. Bagi setahun. Pagi Jumaat sama tanggung nak Jumaat. Tu pun terik lah, terik. Terik lah. Bapa baca lebih kurang sejak setengah. Jangan nak baca kitab sampai dua jam. Jangan, jangan. Amba tahu lah duk baca juga kitab sikit-sikit daripada besar. Teman-teman kot sejak. Teman kan tu. 40 minit, 50 minitnya tu. Pasal kita tahu orang dengar ni, yang boleh ok dengar ni. Terik ni sejak. Tu pun kena buh cerita. Kalau main duk royak ha hukum, ha rukung syarat, nyerah tu. Nyerah, nyerah. Pasal yo, dia bahagia gini. Setel saat ni, dia janji dengan Allah. Dia janji dengan Allah. Dia sumpah nama Tuhan. Wa bi'izzatika, dengan kehebatan kau ya Allah. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku nak menyesal habis anak cucu ada semuanya. Tu ia sumpah dengan nama Tuhan. Mana ia pisah juga nak bagi kita jadi sesat. Nak pisah juga supaya kita masuk neraka bersama dengan dia. Setel. Habis tu kita boleh bila ngaji, bila dengar, bila nak betulkan iman, nak betulkan amalan, nak betulkan kebaikan kita. Setel mari kata, kita ngaji dah ke. Masa budak-budak gitu di pondok sekolah cuklah tujuh. Dah nak ngaji setara mana sangat tengok. Bapa mari duk ngaji. Ha tu lah tu. Ha duk ngaji. Ha tu lah tu. Duk ya. Rukung syarat batas maya. Cara ambil semaya tu. Kamu tak keti lagi ha tu. Dia bagi bisik. Bijak sate. Kita ramak dia ni ngaji cuk pohok kena sate. Ramak ke dia ngaji cuk mosong kena. Dok lebih pada doktor, profesor lagi. Orang hebat pada kita tipu dia. Hebat sampai suku, sampai sembai. Seperti Bal'an bin Ba'aurah. Tipu di Iblis, tipu di setan. Engkau sampai mati tanpa imi. Balsiso, wali Allah. Orang yang keramat. Apa pria tipu di setan. Mati tanpa imi. Na'udzubillah. Dah kita ni biasa. Ya tamat damai. Apa ke setan wakpah dengan tangan. Nyinguk terus di dalam mengaji. Itu. Habis tu kita bila mana bak ngaji hak kena dengan hukum hakam Allah, jadi segar, jadi malah, jadi mengatuk. Pasal setan tak kena kara kebenaran. Ingat taro, setiap kara hak kena dengan jalan agama malah nafsu kita segar. Apa boleh gitu? Karena Nabi kata innal jannah huffat bil makarih. Sesungguhnya syurga Allah itu dipagar, dilikung dan dikeliling dengan perkara hok kamu tak setuju dengan nafsu. Innan nara, sesungguhnya neraka Allah itu huffat bil lazati wasyahawat. Dilikung, dipagar dengan perkara hok kena dengan setuju dengan nafsu. Kena dengan kelazatan dengan hati-hati kamu. Habis orang minat dengan buat maksiat. Mereka setuju dengan nafsu kita. Habis tu, klik kepada cerita kita nak kecek untuk nak jagakan iman maha sangat ibu yun. Islam sangat-sangat harga tinggi. Jago-jago. Cara kita nak ngajak, nak jaga tak lain tak bukan. Dengar-dengar. Mengaji, belajar, wibah sungguh. Supaya iman kita tak rosak. Kerana nak kata berapa ramai dekat-dekat nak kemak Nabi kata, yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafir. Bangun pagi-pagi berimeh, petai kare jadi kapi itu.
mudah orang dekat anak kemak ni jadi jatuh agama. Antaranya jahil, tak reti. Bila jahil tak reti, ya kecek menganying-nganying dengan Islam. Ni ada dalam ni, dalam media sosial. Dia kata, ikut kita, kita tak saya gelubung. Apa duk gaduh nak kita? Demo klik gelubung lah cara ke demo tu. Masing-masing. Dosa masing-masing. Kita dah cakap ada dosa. Kita nak buat ikut kita. Apa duk cara hak kita? Tengok. Orang lagu ni masuk dalam orang lawai, kita tak lawai agama ni. Bila lawai agama, ya batas diri dah dengan akidah. Batas dah ime dengan serta-merta, tak mesti dia kena semua beralam. Tak mesti dia kena berhutukum. Bila ia lawai hukum tu, orang kata, oh, tak boleh tu. Bubuh gambar, bubuh dacok dalam TikTok, main tak berlumpung untuk kecek. Nyapung gitu, gini, tak baik tu. Kita orang tino gitu gitu. Ah, secara-cara kita ikut kita. Ah, kita ini masuk kata dia lawe dah. Bila dia lawe tegak dengan serta merta, dengan automatik, akidah dia terbatas. Keluar dengan daripada Islam dengan tak ada payah kena dia kata apalah aku tak saya ada roh Islam. Aku nak jadi kafir. Tak ayah kata gitu. Dia jadi dia sendiri. Habis itulah benda ni benda yang penting ayah. Ibu-ibu, hadirin dan hadirat, lebih lagi muda dan mudi. Muda jagalah pemuda. Cuma dah kalau kita duduk kasai dengan orang tua. Jangan jauh dengan orang tua. Jangan. Ingatlah lebih pemuda dan juga pemudi. Bila mana kita lah jauh dengan orang tua. Orang tua pula dah pun kelahi dengan orang muda. Dua-dua tak pakai, Nabi kata. Dua-dua tak jadi. Nabi tak mengaku umat. Laisa minna, Nabi kata. Bukan umatku. Siapa dia? Malam yarham saghirana. Orang tua yang tak kesian kepada yang kecil, mana pemuda. Walam yuwakil kabirana. Dan orang muda tidak hormat kepada orang tua. Dua-dua tak pakai. Nah, lalu tu kita tengok pada kampung kita Gerung ni. Kampung Gerung ni. Alhamdulillah tengok pemuda. Masya Allah. Tabarakallah. Inilah di mana yang disebut oleh Bapak Karim kita tadi lah. Kalau tak sabit dengan ada pemuda, orang tua tak usah kata nak diri beti, nak piku papai keping kok kedok tau. Main guana piku pak lagu guana teh. Oh, lelah, lelah dah buat teh. Lelah, lelah. Polong ke diri beti dan nak pasang mata kelabu. Lelah, kok ni, lelah, kok ni. Haa, kamar sini. Dalam ni dah. Haa, ni. Daripada jasa orang muda lah. Gerai dia banyak. Cuma orang tua tolong beri semangat. Deh, jangan kak jawab. Orang muda yang ada juga bila kak jawab dia mecok. Ya bahasa dia, bahasa dia. Ya kita kena tahu dulu. Antaranya lah. Ulama kata. Kita nak menjadikan masyarakat kita masyarakat yang satu. Masyarakat yang menyatukan. Yang bergading bahu. Yang berkotong royong, bersatu hati, bersatu padu. Tama kali kena buka dada wiluah. Dah sungguh. Kena buka dada wiluah. Yang panggil salamatus sadri. Lapangkanlah dada. Apa maksud lapang dada ni? Makna hok sikit sebanyak. Janganlah wak wiyadi kecil, wiyadi besar. Bagai taklah mana, bagai gitu-gitu tak sama. Tak sama besar lah. Pero demo ni banyak duk tanya. Banyak kita pergi tempat-tempat ceramah ni. Ceramah ni kita tanya dulu. Nak kecek bab gapo malam ni? Bersatu padu. Nah. Bersatu padu. Apa banyak kita pergi nak kampung suruh kecek bersatu padu. Kan eh? Jawabnya kerana kampung tu masih apa ni? Masing ada masalah. Kampung tu kampung yang ada masalah. Mana ada masalah? Kalau kampung tu bersatu padu dah, tak kena letak dah mau untuk bersatu padu. Tak mau untuk lain dah pula. Mau untuk. Dah. Ha, kita menjadikan kekuatan untuk beribadah. Mau untuk lain lah. Ya? Ni kita satu padu lah. Satu padu. Ini tanda kata kampung masih. Kampung itu ada ke? Ada ke masalah bagi. Untuk nak menyatukan hati. Lalu tu cara kita nak menyatukan hati tak lain tak bukan. Ulama kata kita kena lapangkanlah dada.
lapangkan dada. Mana apa? Jangan ambil besar perkara hak kecil. Nak balah pun wibijak. Wibijak nak balah. Bukan semua kita ambil wak balah. Kadang-kadang buku kecil pun wak balah juga. Habis tu kita nak royak sejarah. Keruntuhan kerajaan Uthmaniyah. Kita dulu daulah Uthmaniyah. Islam kita dulu ni yang besar lah kita panggil. Maha Amnat di zaman hari itu. Tapi keruntuhan kerajaan Uthmaniyah salah satu asbab lah ulama sebut. Salah satu asbab balah untuk anda. Tak usah kata nak satu. Ya balah dengan buku tak patut balah. Balah ha ekor serbai. Hak ni kata ekor serbai tak sebelah kanan lah hak paling afdal. Hak ni kata hai dok. Tak sebelah kiri hak lapis abul paling-paling hebat kali. Paling molek kali tak sebelah kiri. Hak ni kata dok tak belah tu ni baru no. Balah buku tak sepatut. Buku tak jadi buku. Ini salah satu di antara kelemahan umat Islam di zaman kita. Kita balah pun tak pandai. Tak usah kata nak satu. Tu. Balah pun kita tak pandai. Mana kita ambil perkara hak balah ni perkara tak penting. Perkara tak usah. Perkara tak atuk balah. Tapi ambil wak balah. Esok-esok nak balah wih besar dulu. Wih perkara ni perkara penting. Perkara perlu. Baru kita buat balah. Baru kita buat kira. Baru kita buat kecil. Haa tu. Ini cara dia. Dah gitu. Haa mudah-mudahan kita boleh ambillah pelajaran sedikit sebanyak daripada tausiah ataupun tazkirah yang Ambo Sani sebut sedikit sebanyak. Utamakan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Supaya Ambo pun dapat kesedaran dengan perkataan hak diri sendiri. Dan ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, pemuda yang juga pemudi, juga penonton yang mana bersama dengan kita malam ni, buat muhasabah yang disebutkan oleh bapa kearin kita tadi, hasibu anfusakum. Taklah kamu hisab ataupun kira hadiri kamu. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu akan dikira dihisab. Lalu tu, sebagai ram pertama bagi saya, dan kita akan kembali budak beri kepada Bapa Karim kita ram yang kedua untuk Bapa Karim kita sampai lagi tausiah ataupun tazkirah apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada ayah mai kita yang sudikan bagikan tausiah dan bagikan penasihat untuk kita. Nah, di dalam keadaan jagakan di dalam keadaan masyarakat dalam kampung kita. Baik. Alhamdulillah. Bentuk yang kita nak tazkirah, muzakarah amma nak sambung. Nah, yang mana ayah mai kecek di atas dasar kekukuhan, kekuatan di dalam kampung. Apa ni? Kita nak kecek bentuk daripada kekuatan kampung kita. Kampung kita sekarang ni, ikutlah beberapa tempat yang kita dah berjalan gitu. Nah, orang okay, panggil kalau kira mari nisbah gapo ni cukup siap mari belakang dah. Dengan tok nebe pun ada, dengan tok mene pun ada, nah, dengan ayuk pun ada. Tapi agama kita bukan sekadar tu. Bukan sekadar kata ada tok ni, tok nebe. Bukan sekadar kata ada nayuk. Bukan sekadar kata ada untuk menik, ada oboto membawa kepada kampung tu akan maju jaya. Tak sama sekali. Bahkan ulama ada berkecek. Nabi kita ada bersebeda berkecek di atas dasar kampung kita. Apa yang Nabi kata? Nabi katanya kiwamu dunia bi arba'ati asya'ah. Bermula paku dan untuk nak mengejakkan akan dunia atau kejakkan akan kampung kita lah, kita kejak masa kampung kita kena ada gapo oleh kampung kita supaya kampung kita ada kekuatan
Jawabnya bi arba'ati asya'a, dengan ada pak karo. Selama mana pak karo ni ada dalam kampung kita, insya-Allah Nabi akan jamin selalu kampung. Kampung ni tak akan runtuh, kampung ni tak akan rosak, kampung kita tak akan punah. Tapi kena ada pak karo ni ya ayamai. Tapi golek pak karo ni jaga-jaga nak ada. Tapi kalau kampung kita ada honing, alhamdulillah, seolah masuk dalam gulungnya kampung Nabi kita jamin. Gapo yang pertama untuk lebih kita kampung kita kejar, untuk lebih kampung kita kukuh. Yang pertama tak mula-mula lah gapo bi ilmil ulama. Mau kita panggil dengan ada bentuk buat pelajaran dalam kampung. Nah, sebab ayah mai kata sini, alhamdulillah kampung guru kita ni ada apa di masjid. Nak-nak hari Jumaat, hari apa ayah mai? Nak-nak hari Jumaat, ada orang tazkirah. Nak-nak hari Jumaat, ada orang mengajar. Itu satu lah, satu tanda edah. Bukan mudah ni. Bukan kata setiap kampung tu nak ada orang mengajar. Bukan mudah. Learning kadang-kadang nak di kampung ada anamai. Tiap-tiap kampung ada tempat apa. Ada belakang. Tapi tempat kampung kadang-kadang setiap kampung tu ayah mai deh. Nak ada bomo untuk mengajar rohani tak ada. Untuk badan dah. Dalam kampung ada bomo urah. Dalam kampung ada bomo mocok. Dalam kampung ada bomo tu, ada bomo ni. Tetapi kadang-kadang bomo untuk nak ajar rohani kita ni tak ada sekarang. Pak cuba perhati tengok mama. Orang kita dok balas sekarang ni buku gapo. Yang ni, hok sapu muka jadi kata, hok tak sapu muka. Hok tak sapu muka jadi kata, hok sapu muka. Hok tak wak mulut jadi kata, hok wak mulut. Hok tungku po tak di kata, hok tak tungku po. Buku gapo kalau kita mari. Jawab saya, buku tak reti. Hok wak mulut pun yang tak reti. Jangan dia reti wak mulut saya. Hok tak wak mulut pun yang tak reti. Gak ada hok tak wak mulut ni, misalnya. Sahabat tu Sayyidina Ali kata ada satu kata apa Sayyidina Ali katanya? Sayyidina Ali katanya ialah an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia jadi seteru dengan benda hak dia tak tahu. Itu ke mama? Dan kita tak tahu sebalah selalu dah. Apa lah misal sawi mudah reti? Kalau dah kita masuk market teh. Oh malam ni saya mau tak nampak ramah okey. Dah ramah. Tapi mau tak nampak duk dia gelak dia pelita ni. Memang gua pelita sikit alih ke? Pelita ni spotlight ni. Amo pecah we tak nampak sekarang apa yo tu. Nah, ramah ni. Nah, gua tu ramah tapi spotlight duk sini. Pecah tiba-tiba. Aduh. Onom diri pun tak alih pula nampak spotlight le bawah tu. Nah, pecah. Jangan paling dia mula pecah. Sosok hal ini mau nyanyi-nyanyi. Ale tak pucung ke pecah. Nah, baik. Satu, apa yang kita nak lihat? Ni, spotlight tak ni. Look ni sikit ni. Bebe, spotlight tak witi ni. Usah ni. Oh, makin mata lah. Ini usah ni. Tak botol sikit apa? Ni ambil spotlight ni, tak botol sikit apa? Ni. Eh? Tak botol sikit apa? Gana? Lu kaya lu. Lu sikit, lu pita sikit. Ya. Nah. Dia pecah peti mata. Nak ita tak boleh rasum ni. Kita look sikit. Tu jomel. Baik. Baik. Kita klik kepada Humi Asal. Apa Sayyidina Ali kata? Sayyidina Ali katanya an-nasu ahda bau napa ugeh lah. Tak nyau. Oh, kok mama dia punya. Dah.
Asalnya Ali katanya an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia jadi seteru dengan benda yang dia tak tahu. Hei, kita tak tahu balas selalu lah. Mudah ni. Kita masuk dalam kedai, amal nak misal so. Kita masuk makan teh dalam kedai. Dia hirup teh molek-molek perok-perok kita dah hirup teh. Data-data dalam keadaan kita dah hirup teh. Dia ada orang gila sore. Pas kita tahu kata dia gila. Dia manggil belakang kita, pengpalak kita. Kita patut balik serang. Lah, nanti gila ni. Amo nak tanya mama dia. Mama, kita tahu kata orang gila mari teh palak kita. Bila-bila kita dah makan teh. Kita nak murih lah dia. Kita murih dah. Jawab kata kita tak murih. Hagana tak murih. Kerana kita tahu kata ya alba. Kita tahu kata ya gila. Pakal kita buat gocah kan ya gila. Pak kita matamu takut pakai mum. Kerana kita tahu kata ya gila. Sampai tu walaupun ya godek kita. Walaupun ya hati kita sekalipun. Kita tak marah. Oleh kerana kita tahu kata ya gila. Tetapi apabila kita nak makan teh tengah sedap, bila-bila kita nak makan teh, dah tiap-tiap orang gila saat itu. Mari godek kepala kita, di dalam keadaan kita tak tahu kata, yo ni orang gila. Gocoh ke tak gocoh? Gocoh ke tak gocoh? Tak dicampur habis krisi kot tu. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Kenapa kesalahan kita tak hati dia? Kerana kita tahu juga. Dalam masyarakat kampung kita sekarang, jika kita bakal tahu belakang, ni sebuah bahagia garis seugamu. Dan kita tahu ni, kita tak marah lalu. Kita tak marah. Satu, kena ada gapo? Jawab katanya kena ada gapo mau kita panggil? Jawab ilmu ulama. Kena ada we ada ratik pengajar-pengajar dalam kampung kita. Jangan we serai. Kena pisah we ada. Apa kampung mana tak ada lagi deh? Kena we ada ratik pengajaran-pengajaran agama ratik we ada pada kita. Dalam kampung seminggu sekali tak apa dah. Sebulan sekali pun tak apa dah ya mai. Tujuan nak we ada. Jadi kita berasa tak apa. Pakal ni mata tak apa, tak ada pun tak apa. Duk mengaji dalam Facebook dah. Duk mengaji dalam Laisop dah. Ayo tak serupa. Ngaji dakpenya boleh tanya gi mari. Tapi mengajar letak Facebook ni, you know what, nanya for talik. Kita kena pergi ada hak talaki, Arab panggil. Talaki, bersua muka di hadapan kita. Satu. Maka ilmu agama ni penting. Sebab yang main kaya sana ni, kalau kita semaya tanpa ilmu, semaya kita tak sepakat. Kena ingat lah ya? Kalau kita semaya tanpa ilmu, maka semaya kita tak pakar. Ibadat gapo sekalipun, ya kena ilmu. Al-ilmu imamul amali. Ilmu tu ke ketua bagi amal. Amal tu makmum, imam tu. Ilmu tu ime gitu. Satu, lah ni kita kena hasibu, kena pesak di dalam ilmu yang kita dalam amal yang kita buat secara ni ke ada ilmu tu setara mana. Kena cek muka orang tak ada ilmu amal ni ayah mai. Orang tua ibarat suka buat kereta. Buat kereta panah. Amo nak misal sawi ke mama dia. Ada orang seorang buat kereta tak ada lakuh faidang, tak ada tepuk orang. Cot pun kena tepak molek. Tak ada buat salah undang sikit. Tiba-tibanya cot kereta ada sedadu kita tanya. Nong atapi mi baik kapki mai. Kita royak kata tak ada baik kapki. Amor nak tanya. Kena igak ke tak kena igak orang tu? Kena igak ke tak kena igak mana? Orang tak ada baik kapki. Wah kereta panah. Tapi baik kapki tak ada. Kena igak ke tak kena igak? Jawab kena igak. Igak apa? Amo tak ada lakau faidang.
Ingat apa amo tak ada tepuk orang. Ingat apa amo jok kena tepuk. Ingat oleh kerana mu tak ada backup key. Supa tu, lah ni kita semayang oleh belakang. Rokok, sujud, tidak kena oleh. Tapi nak tanya, mu ngaji mana? Pia royak ke mu kata semayang baik ni kena? Pia royak ke kita duduk semayang dengan agama. Orang semayang dengan agama, supa wak kereta tak ada backup key tu tak paham. Okay. Habis tu kena tanya baik kaki kata. Sekak ku duk ngaji apa? Sekak ku duk buat amal sekali, ku duk ngaji pio. Pio royak kata kena. Fatihah, ho-ho kita dah baca tu kan. Pio royak kata kena. Kan kita dah gamuk sore. Hai duk baca lah ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yakin dah kata kena. Pio royak. Kau rasa lu gamak, kuasa kena dah seorang ku siap engkau. Ya kena ada orang sen, kena ada terburu sen tepi. Gi cari orang bak pandai seorang, gi tanya dia babo, dengar sikit nah, amon nak baca Fatihah. Kena ke tak kena, betul tak betul babo tu letegah dah. Baca apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kata ya kena dah. Kenapa sah semaya kita? Satu, kita nak gapa weh? Ilmu ulama. Kita kena ada buat pengajaran. We ada mengaji dalam kampung kita. Jangan tinggal sama sekali. Ni cara. Maka alhamdulillah kampung kita sekarang ada dah. Apa? Ilmu ulama. Ada hidup mengajar dah. Nak-nak hari Jumaat. Lep pagi tu dah. Satu, satu lepas satu paku lah. Paku yang kedua untuk Nabi kampung kita tegak. Gapo yang kedua wey? Yang kedua Nabi kata ialah, ialah adlul umara. Mok kita pengen gapo? Keadilan bagi orang jadi pemimpin. Orang jadi pemimpin kena ada sifat keadilan. Apa mana adil wey? Wak betul tu di atas jalan yang uneh Allah Ta'ala nak. We betul. Sebab kata adil ni, ada ulama wak kaedah sama ayah main. Apa mana adil? Letak benar kena tepat. Tu panggil adil. Seorang tu nebe. Seorang tu nebe, dia pergi temu orang tu buat benda mabuk. Seorang tu nebe, dia temu orang buat benda mabuk. Dia temu orang buat benda tak molek. Date-date dia saya tak gode. Date-date dia tak lagi. Date-date dia tak murih. Gerti katanya pemimpin tutup nebel tak ada. Kenapa? Tinggal kerja. Kerja dia tutup ayam main. Kerja dia kena murih. Kerja dia kena kata. Seorang itu imeh. Seorang itu imeh. Orang tak nak pihak tu buat semaya. Ya tak kata apa. Ya dia dieting. Tak ada orang tu buat semaya di makam. Ya tak kata apa. Tak zoling. Dia tanya tu email tu zoling. Balah mana terlebih mati. Dia kita tengok orang dia buat benda mabuk. Dia lari lah. Dia kata lah. Dia tapa lah. Dia kata lah. Tak zoling. Walaupun tu nebeh yo hati sekali. Tak zoling. Kenapa? Kenapa lepak kerja hak dia tu? Seorang tu imej, ya murah lah ke ahli kapung. Hawa ahli kapung tak terbit senaya. Hawa ahli kapung tak terbit mengaji. Tu imejnya marah. Tak zoleh tu. Itu panggil apa? Adilun. Tu keadilan. Kita nak keadilan. Adilun umarah. Keadilan yang ada pada pemimpin. Allah, kita nak sini. Habis hari ini mari jumpa dengan tenebek. Kita pasal segar. Jumpa dengan senebek kita ni pasal segar hati. Kenapa? Nampak ada keadilan dia diri dia. Ni, tepat-tepat lah kadang dia buat kerja baik ni ni. Kadang-kadang tu nebek tak ada seluruh ke ustaz. Oh, tapi tu nebek kita nebek nama gapo eh. Tu nebek nama gapo amat? Amu tak ada tanya nama. Nama apa tu nebek kita? Oh, tak kenal juga. Tak kerti juga nama tu nebek apa? Asia adalah. Telebe nama apa? Telebe ya. Telebe ya. Telebe apa? Paya. Telebe playa.
Allah belah. Alhamdulillah. Nah, terlebih kita itu apa ngegapa tu? Ada lulu umaro. Hei, golek lah. Ayi saya ngah ayah mining gici amok tibi berapa tepat. Golek kalau kerja bek ni deh. Tu nebe jangan nak ada. Jangan tu nebe nak ada. Nung tu nebe ya duduk mana tu nebe weh. Allah, kalau sebut kata tu nebe gak. Dia kaya tu nebe kok lain ni ayah mining. Kalau tu nebe kok lain ya duduk mana weh. Amazon. Kau makan kafe lah. Tak nak beradu. Allah, hakik paloh berhanu lalu hei. No ya kata, tapi alhamdulillah malam ni mari belakang nga obo-obo, nga corobo, nga osomo dah benak lah tu. Tak apa lah ni alhamdulillah. No kapa, adalah umarok. Cuba tengok, leh kampung kita wapo balo tu orang ni. Kenapa? Adalah umarok tak ada. Gak ada leh pada pemimpin tu tak ada. Boleh jadi tu nebe mula tak ada nak semaya. Boleh mula jadi obat tu tak ada nak semaya. Sampai tu satu sejai. Orang kampung banyak mari. Tapi nak cari orang pangkat martabak jaga nak ada. Tak ada. Amu dah royak anak-anak tepak terawih. Amu dah royak anak-anak tepak semua ni. Nak pergi kampung hidup tak payah. Kena apa? Kena orang raja egi wakijo benda ugamo. Ambil fuak dunia, mari nikah dengan fuak ugamo. Hidup selalu dah. Amo dah mikir sorang tu bawa bear, mama. Tu bawa tengok sorang bear. Learning dah nak, lek apa kita kena bear. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gamar tu bear, gamar tak? Gamar tak? Tak ramah. Hagen lo. Muga orang bet tu orang tak ada kelah po. Masanya dah ubah. Biar takau. Hai. Terah. Terah. Wih kapung kita sekali. Wih tu nepeleh leh. Gimbel sekali. Amo yakin. Corobok kita ayah lah. Wih tu nepeleh. Gimbel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cara buat tu, tak ada bebek. Soalnya tu tak ada mana jumlah. Dia bayar dulu, kau dia. Kenapa? You ada power. Tak ada bebek, you ada power. Lah ni pergi ada bebek. Bekau. Allah. Aku lagi nak alah tu. Kenapa? Power yang tak ada. Sampai tu, you kena ambil ahli dunia tu. Dia kerja agama baru sedar. Apa? Semua bola. Apa bola sekarang? Nak maulah hati ke makan. Kota kena ke makan. Wibay yang sepak ke makan. Gano? Tak ada payo. Kena tukar. Ambil tuk mene. Wibay di ke makan. Biar berani terawih. Tak ada biar berani pun. Kenapa? Ke makan saya kru pelak. Biar ketakau. Dia kena ambil orang kelas, orang panggil. Saat ni tuk nebebe. Biar komak weh. Tuk menek komak. Wah. Tuk imeh. Tuk menek komak weh. Gerak sikit weh. Tak kelek dah. Coropo kat tidur situ. Weh tuk menek tu komak. Ha? Siapa dia tuk imeh weh? Tuk imeh ke? Awak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Baca ketepuk. Biar baca ketepuk. Oso. So, we kotak-kotak isi rabu. We oso baca. Tukar-tukar sahabat buat warna yang peroning dia tu. Itakullah. Biar wani tidur. Biar wani tidur. Hai? Nindak kita. Lani biar baca ketepuk. Tukar-kotak iya. Tapi yang ketakau. Pergi tukar so. Itakullah. Hakko tukati. Fakle buah bakal lo tidur. Kau seorang yang terlatih nak pergi orang komak menggerak tadi dah. Yang pergi nak tidur. Kenapa? Tak ada orang takut. Ni tak usah. Baju jubah sama kata baju korai dia. Walk dengan peron ni naik. Nampak tidur saya kau petai dengan aku. Dia seko. Kenapa? Kita nak hidup. Kena ada apa? Kena ada lelu umarok. Kena ada keadilan bagi pemimpin. Allah. Habis tu,
kapung anu ayam mare tok nebe tu be semaya jemaah tok menne tu be semaya jemaah coropo tu be semaya tak teramu kapo tu selalu dah minta hujah ini hujah tu orang selalu dah minta Allah semaya lah dua dana Abdul Umar dua ratu hah maka terama mama peje mata tengok le kapo kita sekarang ho amok kecek dua perkara tu ada tak lagi dua ratu. Yang tiga pula. Gapo yang ketiga? Untuk nawi kampung kita gagah. Untuk nawi kampung kita kejar. Untuk nawi kampung kita kukuh. Gapo yang tiga? Oh, yang tiga ni Allah, berat juga nak kecek. Gapo hai? Sakhawatul aghnia. Keborohan bagi orang kaya. Orang kaya le kampung bawah. Nak cari di mana? No. Orang kaya le kampung tu bawah. Ni le kampung kita tu gitu. Siapa hok dia kaya? Yo tu bawah. Speaker pada yo sore. We toke tu sore ya bayar harga tiga kali cuma. Dah. Yo orang kaya ni orang tua ada ibarat. Orang kaya ni ibarat semua gajah. Gajah yo besar mama gajah weh. Besar. Tapi gajah yang besar, yang tak nampak yang besar. Kenapa? Dia berlindung di telinga dia. Pak orang pergi gajah, dia panggil cik. Oh, cik. Cik, weh. Yang besar. Tapi apa yang takut pada manusia? Kan dia tak tahu kata orang kaya apa sebut. Tua kaya. Tapi dia tak khabar kata dia kaya. Dia sesak situ. Cuba tengok orang kaya lah ni. Kalau kita pergi sabda pergi salam apa semua dia. Assalamualaikum. Pak, mari pulak dah. Loh, bunyi serabuk lah. Walah, ada orang dua kek ya. Tapi bunyi payah. Kenapa? Nak gapo? Sakhawatul agniya. Kemurahan bagi orang kaya. Orang kaya kena borah. Lekah pun kita. We ada orang kaya borah. Allah. Hey. Tadika pada yo sore. Muka yo wak umur yo bina juta yo sore. Ya, kita kerap. Tahu tak? Wak umur habis 45 juta. Kita kerap tak ada. Tapi ni wak tadika dua bilik. Yo. Kita kerap tak sekat tak batah. Allah kriak mu di panah-panah ni. Kenapa? Kita nak kepada orang kaya. Pak orang kaya, apa Allah ada tak? Amu harap kata leka punggung kita. Cuba lima lain ninja cara laku boleh jadi. Apa nana? Tu pengen sakawatul agniya. Keborohan. Ada yang kampung kita ada alim ulama. Lek kampung kita ada alim ulama. Lek kampung kita ada sakawatul agniya. Sorah. Sorah sama lek kampung kita kerana we hidup. Kerana we berjaya lek kampung kita. Gapo selagi? Ialah. Bidu'a il fuqara. Orang sesak kena rajin doa. Kita orang sesak ni sudah semaya dan gada tu baik. Doa gak dulu. Dah tak ada nak hok sesak tu nak doa tak ada gado. Tubek lah sejenis pemik yang nak mati dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal tu nyok tubek. Eh, bagi ke mana? Lama nak kelain rumah dah. Ya kita dah krisi semi dah nak kisah apa dah. Lah. Hai? Orang yang tak doa ni deh. Amo dah terkecek dengan ayah mai. Ayah mai royak ke amo kata, eh, orang yang tak doa ni dia, kena malu kepada syaitan. Kena malu ke setan orang. Huh? Orang yang tak doa tu, kena malu kepada setan. Hakeno kena malu kepada setan. Setara setan lagi yang doa kepada Allah. Yang mana ayah mai waktu biar ayah sana ke? Rabbi, ya Rabbi. Bima aghwaitani la uzayyinannahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Cete lagi minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak tipu keadaan umat manusia. Hai, aku nak tipu. Illa saya aku nak tipu tak leh. Ibadakal so apa? Ibadakal mukhlisun. Mereka hamba engkau yang bersifat dengan keikhlasan. Hok tu yang aku nak tipu tak leh. Apa nak we kita reti? Nak royak kata setara syaitan. Hok laknakullah tu pun.
dia nak tipu kita, dia nak buat gapo kita deh. Dia berdoa kepada yang minta. Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhan kami. Nah, apa yang minta weh? Rabbi lima. Ah, tak ingat ayat tu. Gapo yang kata? Ya Rabbi. Allah. Kalau weh ayat lain. Apa yang kata? Qala Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kita ni, kita orang susah. Kita orang sesok oleh kampung. Kalau kita tahu khabar kata kita sesok, kalau kita khabar kata kita susah, jangan lupa kena rajin dah. Kenapa? Doa orang susah Allah Ta'ala mudah terima lebih daripada doa orang kaya kan lagi. Kenapa Allah Ta'ala hantar para-para Nabi susah belakang? Nabi mana hati kaya? Soalnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Lain pada Nabi Sulaiman ni kan, Allah Ta'ala hatta daripada fukara, fakir, miskin. Kenapa? Allah Ta'ala mudah terima doa. Sampai tu kita orang susah, kita orang sesak, jangan kita putus asa daripada minta doa kepada Allah. Sampai tu luar-luar bagi kita orang susah ni, luar-luar akik tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah rahmatku masuk dari kampungku, ya Allah. Campaklah hati dari kampungku, tegaklah beriman. Murahkan akan rezeki untuk masuk dari kampungku, ya Allah. Dan bagikan rahmat dan keberkatan untuk masuk. Kenapa? Doa orang fukara sangat dimakbul, sangat diterima oleh Allah. Apa yang sekali lagi untuk nawi gagah dari kampung kita? Yang pertama, ilmu ulama kena ada pengajaran dalam kampung. Yang kedua, adalah umara pemimpin ada keadilan. Yang ketiga, sakhawatul agniya keborohan bagi orang kaya. Yang terakhirnya ialah doaul fuqara orang susah, orang sesak jangan tinggal daripada berdoa. InsyaAllah kampung kita akan cemerlang, kampung kita akan menawar selalu dah. InsyaAllah round perak ni abang serah kepada ayah main pula insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله itu kita boleh dengar tausiah tazkirah daripada Al-Fadil Bapa Abdul Karim. Banyak sangat yang kita boleh ambil faedah manfaat ilmu atau panggil mutiara-mutiara ilmu yang boleh kita letak di atas diri ataupun letak di dalam diri kita supaya kita menjadikan diri kita ni orang yang berkualiti atau meningkat lebih daripada yang lepas mari. Dulu banyak kita tak tahu, alhamdulillah kita boleh tahu. Cumanya begini ialah ayah dan ibu, hadirin dan hadirat, ya ceramah ini sekadar bakit semangat. Sekadar bakit semangat ya. Adapun kita nak we tahu dengan secara satu persatu, tak lain tak okeylah kita kena mengaji dengan secara sungguh. Mana dengan kita turun pada rumah pergi tempat majlis ilmu, nak boleh we ada kitab lekat tangi mengadap bersama majlis yang sama dengan tuan guru. Bapa ada kita ada bersama ada kita. Ini tanda kesungguhan. Bila sungguh Allah akan bagi. Adapun kita mari dengan ceramah bukan tak ada faedah, faedah juga. Cuma kita nak ambil wak pakar tu payuh muka sebut rata. Ambil jepuk hotu sikit sini sikit. Itu kan ada. Ni siapa ya? Kita nak membakit panggil ba'is, bakit ke semangat kita untuk kita banyakkanlah berubah. Terutama sekali kita lepas pada bulan Ramadan seperti mana yang disebut oleh Bapa Karim kita tadi, bukan sekadar amal kita di bulan Ramadan saja.
bahkan kita nak terus lagi amalan hak kita dah beramal di dalam bulan Ramadan, agar sampai di luar pada Ramadan pun kita teruskan lagi, bawa lagi. Oleh itu kita dapat maklum saat ni daripada pemuda kita yang kata setagi ni akan ada pungutan derma ataupun khairat daripada pemuda, kita akan berjalan lah masuk di dalam tempat-tempat yang ibu-ibu ayah-ayah kita ada ni. Maka pungutan derma khairat ni untuk maslahat umum, termasuklah tadikah dan juga masjid di sini. Oleh itu petugas, petugas pelajar-pelajar kita ataupun pemuda dan pemuda kita hak petugas untuk memungutkan derma khairat supaya menjadikan hasil ini untuk nak membangunkan masyarakat kita, sama ada berkenaan dengan masjid, apa saja nak guna masjid atau tadikah kita. Dan alhamdulillah di sini ni oh kita dapat maklum sana ni, kedai syarikat kita ni adalah salah satu hasil. Setiap hasil pada kedai syarikat kita ni untuk membinakan, membina di dalam kampung kita, sama ada tadika, masjid ataupun apa-apa saja pun hak untuk tengok. Alhamdulillah. Lalu tu petugas kita hak menerima tugas lah ni, teruskanlah kita berjalan, berjalan bawa peti khairat tu, peti khairat masuklah, masuk tempat ayah ibu kita yang ada di dalam apa, di dalam jemaah malam ni. Mula jalan lah. Ni ni. Dah. Pakat-pakat. Mula boleh dah. Berilah weh. Ni kita tempat tak kita orang luar yang tak tolong tempat kita ibu-ibu. Kita beri ni walaupun sekadar 10 kuk, 20 kuk, 100 ataupun lebih pun, semua yang kelik jadi kemajuan di tempat ni, tempat kita. Orang luar saat ni tu dia nak buat maju tempat dia mau juga. Maka janji Allah yang Nabi kita sebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tansurullah yansurkum. Tu janji Nabi. Nabi kata kira kalau mu tolong Allah, nasya Allah akan tolong kamu. Lagu mana kita tolong Allah? Mana kita bantukan supaya agama Allah itu jadi meriah, jadi hidup. Terutama sekali kita menghidupkan masjid di tempat kita. Hidupkan sekolah tadika sebagai asah bagi anak-anak kita. Dan tanah kubur yang ni, yang tiga karun ni, bagi hak tengah. Dalam kampung golik lah, kampung golik tiga tempat ni. Masjid, tadika, tanah kubur. Dan seorang lagi balasoh. Ini orang panggil binuk hak tengah. Kita nak tahu kata kampung ni kampung hidup. Kampung ni kampung satu hati, satu padu. Tengok di masjid, tengok di tadika, tengok di balasoh, tengok di kubur. Kalau kampung tu kampung tak roknya, tengok sijik kampung sijik. Penuh dengan tahi cicak. Kubur ya, hutan, kubur semua hutan. Ana tak ada orang bicara. Tadika tak ada meja hilang. Ustaz apa ke mana tak tahu. Tu cerah. Kampung itu tidak ada kemajuan. Kampung itu tak rok. Tiba-tiba kampung kita ni ada belakang dengan masjid, dengan tadika, dengan orang panggil kedai syarikat. Ana, kedai syarikat ada. Ni bukan semua kampung ada kedai syarikat. Ada jual. Orang kampung mari pakak beli pakak dan pakak sokong, hasil daripada kedai syarikat itu akan menjadikan binaan di dalam kampung itu. Inilah maju. Teruskanlah. Habis itu betul Bapak Karim sebut tadi, berkenaan dengan Pak Karo yang menyebabkan kita dapat masuk dalam orang beruntung, bertuah, ialah kita ada orang mengajar dalam kampung. Kita ada pemimpin yang adil, yang tahu gunung. Kata pemuda, lagu ni cara gunung. Orang hok mesti nampak tegak, nampak bekain, nampak hebat. Pegang, we berde proning, we jadi oso. We jadi coroboh. Baru mana sabar dengan dia.
Habis tu osa weh. Ceroboh weh. Kadang-kadang dia mau nyindir kita. Sah terasa hati. Oh, dia kata sekak jadi osa boleh pergi abdi peroni tu kok nyawa rok. Dah mana sabar dah. Dia kena ambil orang gagah macam itu. Tak kena ambil hak lembek. Ini awak jadi osa. Eh, dia kena ambil hak kemah aku tu. Pegang berde pun masuk. Jalan pun jadi nimba kena. Baru kena. Dia ambil hak lembek. Budak cucu dia cucu kecil. Eh, aku kena dah tu. Aku panggil kena pada tempat dia. Ya dah. Bila mana umara ataupun panggil pemimpin yang adil, dia guna orang kena pada tempat. Orang ni tugas ni. Orang ni tugas ni. Letak kena. Susung kena. Baru yang hidup. Barulah yang meningkat. Yang lebih. Pakat. Bubuhlah. Kerana kita bubuh ni untuk niat kemajuan di dalam kampung. Lillahi ta'ala lah. Niat kita bubuh walaupun 20 ke 100 ke berapa pun. Ya Allah, ya Tuhan ku. Aku derma, aku khairak, aku bantu ni pada kampungku kerana mu, ya Allah. Dengan derma ku walaupun sekadar 100, ya Allah. Musihatlah tubuh badanku. Mugahlah rezekiku. Bila aku hidup di dalam bahagia. Bila keselamatan di dalam hidupku. Tambahlah keberkatan di dalam keluarga ku. Memohon kepada Allah dengan derma walaupun kita beri atas Allah kodah yang kita boleh bagi. Ubah. Kalau jadi tadika untuk anak-beranak kita, cucu cicit kita. Kalau jadi masjid untuk makmum dalam kampung kita, pakat beramai-ramai pergi Jumaat, mengaji di masjid. Tugas bilalah duit kita walaupun 100, dia pergi jadi kapu. Dia pergi jadi besi, jadi paku. Dan masuk dalam masjid, orang mana duk mayai, orang duk mengaji, duk belajar, duk beramal ibadat dalam masjid. Semua pahala orang yang beramal tu, boleh juga habuai kita. Ini orang panggil cara nego dengan Allah. Orang nego dengan Tuhan tak ugi. Labah selaba-labanya. Ulama masuk di dalam kata, tijaratan lan tabur. Menego yang tidak ada rugi. Untung semua. Ini malam ni kita nego dengan Tuhan. Kita habis untuk Lazada sehari-sehari nyokno. Makan 200 sang selipas. Lipas apa pula dah nampak ada dah 2-3 gu. Laki dia tanya. Oh, lipas raya haji lah. Oh, dadah. Raya haji lah pula. Raya aku ni 3 gu dah. Sabar laki dia garu pala perang. Selipas pihak banyak itu lalu 2-3 gu ni. Lipat kita gini ya, dia lipat dia. Laki kata, aku nikah dengan orang kan dengan lipat. Boleh banyak tu laki. Banyak kaki tu lalu. 3 gu lipat. Orang ni lalilah sadar, orang ni dalam Shopee. Orang ni temu nak malik. 3 gu. Walahal selipat segu tu pada dah. Dia kata, orang ni raya pertama. Orang ni raya kedua. Raya ketiga. Jangan main dengan orang tinu. Cuk raya 3 cuk dah. Dan orang learning kata, orang learning dia jadi timbul train weh. Gerti tak train? Gerti dah. Buat kita gerti belakang dah ni. Train macam mana? Biasanya kalau kita selfie dah, buku gambar dah, upload dalam Facebook gambar ni, pakai cuk ni, dibilang kata cuk ni tak ada dah. Jadi kita nak buku hot trick dah apa pulak dengan cuk ni tak boleh dah. Tosoh dah pada hukum. Mana kena ambil taruh lemari nanti pakai bila-bila lah. Apa gitu, apa panggil timur tering macam tu dah ni. Habis cuk dalam hari tu ada 2 hari penuh dengan cuk. Nak pergi makan buluk, nengung tak payah mari dekat dengan 15 minit. Laki dia kata, duk mak nama lagi, kata nak mari ni, orang janji mari ke pemilihan ni. Kalau bayi kata cuk tak ada, walau ada 2 hari dah. Dia bila kata orang ni bakal dah, dia bila kata tak ada dah. Jangan main dengan orang tino tahun 2024 ni. Cuk penting benar eh. Ni dah orang yang kata kita habis duit untuk cuk, untuk selipar, untuk beli tu beli ni dalam Lazada, dalam Shopee. Habis nak kata berapa banyak. Tapi untuk kita nak jadi bekal akhirat kita, adakah kita habis di mana kita habis dalam Shopee, Lazada? Ini soalan jangan jawab dah ni. Jawab dalam hati masing-masing. Adakah kita boroh untuk
jadi jalan akhirat kita seperti mana kita boroh jalan Shopee lah sana. Ini ya. Nah, Abang Tu Mahdan ni peluang depan kita. Peluang depan mata yang kita boleh buat kebajikan. Onyo-sonyo untuk diri masing-masing. Eh, di akhirat sikit lagi tak boleh tupai orang lah ni. Boleh tupai dah orang. Ayah kita saya, ibu kita saya, siapa peria pada masa kita jumpa dengan ayah, jumpa dengan ibu, ayah ibu tak akan layak kita. Tahu mana? Allah sebut dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa banih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma izin sya'nu yughni. Allah berfirman kata, pada hari yang seseorang itu berlari diri daripada saudara, anak mak lari daripada anak, daripada ayah. Temu dah kata ni, ayahku di dunia hari tu, anak lari. Isteri temu dengan suami yang ni laki ku ni atas dunia hari tu, lari. Apa lari? Sedekah kalau kita temu masa kita sesak di dalam orang ramai, pergi umrah ke, pergi haji ke, yang memang kita sesak, pelucuk tangan, piping dengan abang kita, dengan anak kita, dengan mak kita, yang memang kita duduk cari-cari, tiba-tiba kita dapat, oh tu dah, mak kita tu dah, ayah kita ni, dah, laki kita tu dah, bini. Tentulah kita gaduh-gaduh pergi pegang tangan dia semula, kerana kita berasa ramah, berasa serenak, jumpa semula dengan laki ataupun dengan anak kita yang sesak di dalam Mino ataupun pada Arafah. Kita serenak. Tapi daripada mahsyar lari terus. Apa lari? Kerana masing-masing nak selamat diri. Masing-masing aku selamat orang lain ikutlah. Walaupun mokku lemah di dalam peluh laut, walaupun ayahku duduk dalam pada yang panah matahari sejagat, ikut umumlah ayahku, ikut umumlah mokku, ikutlah anakku. Mu nak jijak dan mu jijak gilah, asal aku selamat sudah. Itu nak oyak ke adu'i daripada mahsyar. Maka di hari itu, tak lain tak bukan yang boleh menyelamatkan kita, amal hak dia kita buat di dunia ni. Semaya hak kita duk jaga waktu 5 kali sehari semalam tu lah. Puasa bulan Ramadan hak kita buat di bulan lepas Ramadan lepas hari tu lah. Dan sedekah khairat hak kita bakar pun 10, 20, 100 malam-malam ni. Tu lah. Masuk dalam kubur malam ni, sedekah tu lah akan jadi teman pelita dalam kubur kita. Bangun daripada mahsyar yang panah berdering, sedekah itulah akan jadi teduh. Sedekah tu jadi teduh. Allahu Rabbi. Hantilah. Buatlah. Ha, buat weh. Buat banyak. Habis dah gitu. Dia mau mutik kerak tu. Ha, bubuh. Orang tino ya duit banyak. Bubuh banyak sikit weh. Duit hak ya kerja suku. Duit hak laki nafkah suku. Duit hak ya ketek kumpuluh malas suku. Laki tidur petai, ya ketek dia lagi. Laki masuk star, ya dalam jambai. Tubik mari, hak 500 tinggal ada 3 tu. 2 lagi raik mana. Jodoh tu main kelipar dia. Dia main, kata tu. Hak besi ni pak lah. Bukan sini, kita doyak. Kita doyak online. Eh, cepat tangan dia. Saya star tubik mari, nengung dah laki. Buka tengok, bik raik dah 200 cepatnya. Ah, tu dah doyak duranya. Dan orang wanita weh. Malam ni katakanlah, tak royak awal-awal, kata nak kutik kerok. Kalau royak awal-awal, boleh jadi duit kata. Ni tak ada bawa sekok pun saat ni. Ha, boleh kita cabut cicimah, hak duduk tangan kita, hak berat sama, hak berat 2 ramah, bubuh di dalam peti kerok. Boleh? Eh? Ha, kerana jadi harta kat tu, cicimah tu. Cuma syarat lah, jangan hak celup sudah. Nyanyo untuk bila. Takut kena igat di dadu esok. Tok bila esok pergi jual mah. Tok amat ke hak sungguh. Suka tok bila tahu oh, alhamdulillah tok imeh weh. Malah orang buh gelai. Ubuh tali tangan mah. Tengok ni kat dengan skup ni. Nah, samah. Kalau samah lah ni 20 ribu. Tak ada adak kita pergi jual weh. Tok imeh tahu oh, molek-molek. Tok bila pergi jual. Tok bila pergi jual. Tok bila pun sungguhlah pergi jual di kedamah. Duk setengah je ya bunyi krik-krik terosak masuk ke Tok Imeh. Tok Imeh yang tebu. Tok Bila ni nak apa pulak dah ni? Harga apa boleh dia nak tanya nama masjid yang maknya? Nah, akik ha, halo Tok Bila apa-apa?
Cik Imeh mari pelakang lah. Kita kena igat dah ni. Dah ke mana? Jual mah celup. Tu jangan main cibuh celup lah sudah. Bubuh sungguh. Tapi kita nak royak so. Nah, Tok Mila di kampung kita sini adalah ustaz di zaman kita ngaji masa muda-muda dulu. Masa muda, masa wairu, masa wairu. Alhamdulillah, mari jumpa 30 tahun lebih. Ani nak royak kata kerja Tuhan. Masya Allah kan. Apa dikandalki oleh Allah yang akan jadi, yang akan berlaku. Amba pun tak suka-suka kata nak mari jumpa dengan ustaz saya. Cuma masa amba duk ngaji dulu. Kedah lah ustaz pada kita duk ngaji dulu. Ya tak panggil, ya tak usah panggil ustaz. Ya panggil Pak Pacu, Pak Long, Pak Teh, Pak Su. Itu Pak Su, Pak Su. Tok Bila kita sini, kita panggil Pak Su. Masa duk ngaji sekolah dulu. Sana kecil banjir. Asal kita tunggu hari ni tak, kita ingat dah lama sangat dah. 30 tahun gamuk ambil lah ibu-ibu. Salah pak kita ya. Dia tengok muka lama kita baru tengok. Siapa dia pula ni bagi dia pergi lama-lama. Mana dia nak usul kita cek lah dia tu. Apa dia tak cek lah. Minta maaf lah. Minta maaf lah kepada Tok Bila kita sini. Lama sangat dah 33 tahun. Bayar lah. Lama tak jumpa. Malam ni alhamdulillah kita boleh jumpa dengan ustaz saya yang pernah ajar saya masa kita duduk ngaji dulu. Ngaji sekolah Arab dulu. Lebih kurang 4 tahun. Habis mutawassit di sekolah At-Tarbiyah Al-Diniyah di Nak Kudung. Lama dah lah. Nah, apa-apa malam ni takdir Allah boleh mari jumpa dengan ustaz. Nah, semula alhamdulillah kamu panggil Pak Su, Pak Su. Nah, ada Pak Su, ada Pak Cu, ada Pak Teh, ada Pak Long. Pak Teh ni Allah yarham dah. Kampung sini juga. Tu salah seorang daripada ustaz saya. Pak Su ayat sana kata Pak Teh meninggal dah. Nah, alhamdulillah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah rahmatilah. Pak Teh ni salah seorang di antara ustaz saya. Ialah pernah ajar saya masa duduk ngaji dulu. Dan rahmatilah dia. Tempatlah dia dengan orang-orang yang baik di alam barzakh, ya Allah. Itulah kita nak royak berita yang Allah Ta'ala dah takdir mari di kampung gurung ni. Boleh mari jumpa dengan salah seorang guru, ustaz yang pernah saya duk belajar di masa-masa dulu kalau. Nah, sepatah berkat ilmu ada mama duk boleh ceramah, duk boleh baca, duk boleh mengajar ni. Salah satu keberkatan daripada ustaz-ustaz lah. Masa duk ngaji dulu dah asuh ajar daripada ustaz. Alhamdulillah keberkatan ilmu ni kembali juga kepada guru-guru, ustaz dan ustazah yang pernah duk didik tarbiyah saya masa muda-muda dulu. Ini salah satu keberkatan. Ayah dan ibu, berkat ilmu ni dia ada banyak cara. Pertamanya setelah daripada kita belajar reti faham amal, itu salah satu di antara tanda ilmu itu barakah. Yang keduanya, kita nak memberkatkan ilmu, kita jangan lupa jasa guru kita. Setiap kali lepas pada kita supaya sebut semua, minta maaf semua, minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampuni kita sendiri utama, dua ibu bapa kita dan wali masyayikhi, memohon maaf juga kepada guru-guru kita supaya Allah Ta'ala ampun dosa dia. Maka murid-murid mana yang mengingati jasa guru, murid ini adalah dapat berkat dalam hidup. Walaupun ilmu dia tak banyak, sikit ya. Tapi daripada sedikit ilmu tu, orang nak dengar tazkirah dia. Orang nak dengar daripada ucapan dia. Itu tanda keberkatan ilmu. Ya ada orang ilmu banyak. Ilmu banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Ngaji bukan negeri ni dok, luar negara ngaji. Tapi kelik kampung ngaji orang kampung, ngajar orang kampung dengar tak reti. Orang kampung jemu dengar. Dengar tak, dengar jadi mudah puas. Katanya ulama salah satu tidak ada keberkatan di dalam ilmu. Apa tu? Ada asbab tu. Kemungkinan pernah tidak hormat guru. Kemungkinan niat tak betul.
Kemungkinan banyak kemungkinan. Kemungkinan buat menyakit kepada ibu bapa. Itulah. Nah, maka kita nak menjadikan ilmu kita ni barakah. Ialah jaga baik hati guru kita dan amalah walaupun sedikit kita belajar. Faham walaupun sedikit kita menjadilah ilmu kita saat itu sebagai nah, imamul amal. Imamul amal maknanya kata ilmu bukan sekadar pandai tahu saja dok. Boleh buat. Boleh laku. Boleh praktik. Boleh melakukan. Nah, tu klik kepada cerita kita. Sebelum daripada kita tutup majlis saat ni, duk royak. Supaya buat-buat kita ni pakat bantu-membantu. Pakat-pakat lah. Kerana orang lain, orang luar sana, ya ada kapur dia tanggungjawab juga. Ada masjid, ada tadika, ada tanah kubur dia kena. Dah kena bina, kena bangun juga. Kita kampung kita lah. Kalau sesama kita pakat log, pakat demo lah. Pakat tu email lah. Ketuk email ada, ketuk kan makan ada tu. 26-12. Cara ambil situ lah. Dok, kan makan pun ya sepuluh nak kita kok. Dia ada tanggungjawab, ada apa gitu gini. Ada banyak urusan dia. Main pakat buat dia, kita orang kampung pakat. Dah tengok tak boleh-boleh. Kena kita pakat dukung. Pakat bangun. Comel dah orang kita ada ni, kedah syarikat. Ada pemuda yang bersungguh. Ada pemimpin yang ambil peduli. Ada Tok Nebe yang bersama seti mana yang disebut oleh Bapak Karim kita tadi. Tak berapa ramai kampung-kampung yang pemimpin seti mana Tok Nebe coroba bersama di dalam majlis ceramah. Tak ramai. Tak sungguh ramai pergi gitu. Kadang-kadang pergi jumpa dengan cikgu tadi kan. Dengan Tok Imeh, Tok Khotik. Kodatir lah. Nah, Tok Nebe kita tak hanya mula. Okay? Kalau ada, ada. Kalau tak ada, nak buat lahan. Okay, kita pergi pandang pula. Dah urusan demo. Tapi banyak kedok kita temu tak banyak. Banyak kedok temu dapat itu email. Jaga-jaga sekali naik hari itu kan. Maka ada tempat hati kita ni bersama-bersama. Ini tanda satunya hati kita. Berkatnya kampung kita tu lah. Bila kampung kita berkat, Allah akan buka keberkatan daripada langit dan bumi. Masih-masih tamuh dan keberkatan di dalam kampung kita lebih lagi. Alhamdulillah baik ibu-ibu dan ayah-ayah hadirin dan hadirat. Jadi sebelum daripada kita nak tutupkan majlis, sedikit lagi yang mau nak beri tausiah pesan ni. Selain daripada kita jaga ngaji belajar dah ilmu, kita beramal dah cara amalan zahir. Seti mana maya, puasa, baca Quran, kita jaga dah kampung kita pakat bantu membantu. Satu lagi kita kena jaga juga amalan batin ayah-ayah dan ibu-ibu. Ini salah satu orang panggil sabak. Salah satu asbab yang menyebabkan masyarakat kita jadi pecah belah. Apa di antara sebabnya? Ialah kita tidak beramal ikut amalan-amalan yang batin kita. Maksud batin ni hati. Apa amalan batin? Ialah kita kena jaga hati. Jangan kita deki ni batin. Nyakit tu. Jangan kita ni sombong. Nah, amalan batin tu. Jangan kita ni ngupak. Masuk dalam kata amalan batin tu. Ini salah satu masyarakat kita ni jadi pecah belah. Masyarakat kita ni jadi tak boleh satu hati, tak boleh satu padu. Salah satu asbabnya deki. Sombong. Pakak duk ngupak. Deh, apakah dia marah gimari, beci mari. Ini adalah asbab. Kalaulah kampung kita pakai hati kita satu padu, hati kita kasih saya sikit sebanyak maaf memaaf, insyaAllah dia tidak akan jadi perbalahan. Sikit sebanyak maaf memaaf, tak ada apa-apa. Ini salah satu di antaranya. Baiklah, baik, iyalah kita ada masalah. Payah kita nak jadi orang amal-amal super belakang. Sejalan belakang payah ia kena ada sikit sebanyak. Di dalam kita kata orang baik pada kita di zaman Nabi. Zaman-zaman sahabat. Zaman salah soleh. Ada juga selisih. Tapi selisih mereka itu selisih yang tidak membawa pada perpecahan. Sikit sebanyak baci. Sikit sebanyak abaikan. Lepahlah. Tak usah ambil wak jadi bertikaya yang amat besar. Tak usah. Menyebabkan berkelemuhan. Kelemuhan.
Di mana kita tengok pada zaman kita ni, apalah musuh-musuh agama Islam dia pakak duk cicuh, pakak duk ratuh. Kau tengok kan negeri luar, bila ada umat Islam rohnya pakak awak zoling demo. Tengok di Palestin, tengok di negeri-negeri lain, bila tak ada umat Islam rohnya pakak buat macam-macam, buat zoling, buat ino, bunuh bagai-bagai. Apa gitu jawabnya? Kerana kita lemah. Lemah. Dan Nabi kata begitu dah. Kita ramah tapi tak urut. Nabi kata, antum yauma izin kasir. Kamu pada hari tersebut ramah. Tapi walakin rusa'un ke rusa' isai. Ramah saja tapi ramah seti mana buih. Apa makna buih tu? Makna lemah, tak urut. Lagi pula tak, tidak ada pendirian. Lagi pula tak, tidak ada harga. Ni umat Islam dekat nak kemat. Tak urut buih mana, gagah buih. Buih lambat kena panah, pecah. Lambat kena pupuk angin, pecah. Dan pula dah bila air tengok tu, dia turut air. Tidak ada pendirian. Ni Nabi bunuh kelimuh tinggi. Nabi ibarat umat Islam dekat nak kemat seperti buih. Mana tidak ada pendirian dan lagi lemah dan lagi murah. Mana ada harga buih, ada murah. Tengok umat Islam kita murah. Dia mau beli dengan 500 kakabak punya gitu. Tu nak oyak harga diri kita sekarang lah ni. Ada kedok kampung mana hak tetap pendirian. Kawan ni kampung kita ni, dia mau mari bayar dah sampai 5,000 sutai kali pun tak akan kakabak. Tetap kita akan pilih pemimpin kita biasa ni. Ada kedok. Belum ada cari je apalah kemah-kemih. Apa beriye Allah 100,000 2,000 penang mata kakabak berat. Berkata bukan waris mu anu ada tak kira waris dah. Asal hak nunggu 3,000. Atu nak oyak harga umat Islam di akhir zaman. Nabi banding seti mana buih. Mana tidak ada harga. Seorang-seorang dibeli dengan harga 1,000 2,000 gitu. Allah, ini yang kita tak sebi jadi kampung kita gitu. We tetap pendirian. We nilai tinggi harga diri kita masing-masing. Dan we kejak, we kemah. We kuat di antara kita satu sama lain. Tak lain, tak bukan. Nak buat apa, kita mesyuarat. Tiada orang ni. Seti mana kita nak buat ngang ni. Jok marah lagi hari ni. Bukan buat ramok-ramok. Bukan buat gitu ikut-ikut. Ya, ya pakak dulu. Pakak tu email, pakak tu nebel, panggil pemuda lah mana, weh lah mana. Susung gini-gini, dia akan lahirlah kegiatan daripada marai sapa kemalan ni. Ini kita boleh tengok dah ni. Boleh tengok buah-buahan daripada bersepakatnya kita. Capurnya tangan, satunya hati, kita boleh tengok daripada marai dan hari ni. Gini meriahnya upacara yang kita mengadakan. Dah? Oleh itu amo pun berasa apa cukup dah. Karena masa dah lewat malam kat kau sebelah dah. Tadi ada lagi anasyik daripada adik-adik. Dan amo pula dah dengan bapa karim kita nak jalan jauh lagi. Tak ada adak sejel lebih lagi dah sampai rumah. Lalu tu amo dengan bapa karim ni memohon maaflah banyak-banyak kepada ayah ibu, saudara dan juga saudari hadirin hadirat muda dan mudi yang bersama nak kita malam ni sekiranya di dalam ucapan saya dengan Bapa Karim sini ada hak terkasar tak sedap dengar, ada hak gurau lebih-lebih dan ada ucapan yang mengguriskan perasaan hati, minta maaflah banyak-banyak dan terima kasih kepada semua yang mana bersama dan pada kita malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang sambut dengan kasih mesra, pemuda alhamdulillah, pemuda teruskanlah perjuangan kita. We capur tangan dan hajuk lagi orang ramai-ramai, orang duk main lagi gelak lagi. Ada 2, 3, 4, 5 naik orang orang duk main lagi gelak. Panggil lagi bersama nak kita. Pandai tu kita panggil teknik ada masing-masing. Tak anda agak kita cari, kita tengok dalam YouTube. Lagu mana kita nak hajuk orang supaya bersama-sama. Kita tengok teknik ada dalam tu. Dah? Pandai. Supaya we jadi ramai lagi pemuda-pemudi. Dan terima kasih banyak-banyak kepada pemimpin kita sini. Terutama sekali itu Imam Khatib Bilal dan ahli jawatan kuasa masjid Kamakan semua dan juga Tok Nebel bersama dengan Pucuai, bersama dengan Poroso dan Carabo yang sudi pilih jemput saya dengan Bapak Karim yang sedikit ilmu ni
untuk menyampaikan tausiah tazkirah sampai kepada kampung ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala barakatkan majlis kita ini. Tuhan wi panjang lagi umur kita. Dan Allah wi sihat tubuh badan. Murah rezeki buat kita. Ada masa dipilih, dijemput oleh Allah. Kita akan bersama pula di masa-masa yang lagi akan datang. Oleh itu, sebelum pada akhir bagi saya ni, saya beri kepada Bapak Karim ucapan penutup dan doa sebagai tutup majlis. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada sekali lagi kepada ayah mak kita yang mana ya, pada malam ini banyak sangatlah yang mana ayah mak kita beri supaya kita mengambil kelapaan di atas tazkirah muzakarah kita pada malam ini. Baik. Akhir sekalinya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada ahli kampung lah. Nah, kerana kerja kita pada malam ni, nah kita tengok nampak kata rupa lo begitu hebat. Nah, setagi amun nak wiklong tu pukul untuk kita ramah-ramah di depan. Begitu hebat. Hebat sangat mana? Oleh kerana ada ulama kata, mana-mana tempat yang beripung sampai 40 orang ayah mai. Mana-mana tempat yang beripung sampai 40 orang, maka Allah Subhanahu taala akan hantar wali seorang mari tu sini. Maka mari amuh haraplah. Nah, ada seorang wali, walaupun ke mana tahu wali ni. Tahu tu dok tahu tu apa. Nah, semoga kita bakal doa setagi mana lepas tu. Nah, maka sikit lagi kepada ahli kampung, nah amuh ka berasa katanya kerja udara sekarang udara panas. Dalam keadaan udara panas, tapi udara panas tak mana sekali pun ahli kampung gerung kita ni tak ada kata hundo betul. Ada setengah bawa udara panas ni, kadang-kadang buat kerja ke tanah sudah hingga udara panas. Maka dalam keadaan sehingga pantas dengan weci kita ni amat harap kata pemuda sini dan ahli kampung sini bersungguh lagi pula tegak di atas amanah yang dia mau dapat saat itu. Semoga-moga dan jazakumullah khairul jaza. Amma dengan ayah mai tak ada rangwan, tak ada kongkuan untuk nak bagi wik demo. Cuma kan doa lah. Jazakumullah membalas akan dikau oleh Allah khairul jaza akan sebaik-baik balasnya. Kau dia mau habis, kau dia mau letih, kau dia mau ta'allah, kau dia mau pecah peluh gapa ni ke. Allah Ta'ala lah nanti bayar harga kita habis deh. Baik kita tutup dengan doa pada malam ini. Nami tak semua tu akik tangan serta mengucapkan akan amin doa yang amal nak baca pada malam ini deh. Auzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا يا الله